kereta tu kita alihkan komitmen terus. Macam mana nak alihkan komitmen? Inilah keistimewaan yang ada kepada pinjaman kereta yang ramai tak tahu di luar sana ada. Ting-ting-ting-ting kita bagi tahu. Okey, Abang Yahya, apa Abang Yahya? Saya kerja-kerjaan juga. Boleh tak saya bagi kepada bini nombor 2? Kau pahal kau? WhatsApp laki aku. Okey, garam lagi kau. Aku takik kepala kau, mau kau tahu langit tinggi ke rendah. Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar terus bersama dengan Cik Deng. Kan ada satu cerita yang menarik. Saya sebenarnya duk terfikir. Aku fikir, dalam banyak-banyak loan ni kan, pinjaman kereta lah sesuatu yang unik yang kau perlu hargai dan kau ambil dia punya keistimewaan. Apakah keistimewaan yang ada kepada kereta ni? Loan kereta ni, pinjaman kereta. Daripada pinjaman, dia ada pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman kredit kad dan pinjaman perniagaan. Macam-macam perniagaan, pinjaman yang ada. Macam-macam pinjaman yang ada. Jadi dalam pinjaman banyak-banyak ni, saya jenguk. Pinjaman kereta ramai yang tak tahu di luar sana boleh mengurangkan komitmen yang ada kepada peminjam tu. Boleh mengurangkan komitmen yang ada kepada keluarga yang meminjam tu. Itu maksudnya. Cuma nak tahu kan? Nak tahu. Tetapi sebelum tu aku bagi tahulah dulu. Lepas ni kau jangan bagi tahu apa-apa. Bang, jangan bertengkar orang-orang. Ataupun lepas ni jangan kau nakal-nakal. Pasal apa? Pinjaman kau kita alihkan. Kita alihkan. Sebelum tu, kita tengok X70. Warna merah-merah sakit mata. Merah-merah hawa rupanya 20-20 babe. 20-20. Yang ni, ting-ting-ting-ting. Kau tengok ke jengok? 20-20. Eksekutif. Kereta lain dah tak ada. Kereta baru tak ada, kilang tutup, Proton tutup, Pro 2 tutup. Kereta ni je ada. Lepas tu, lawan dia apa? Jom kita tengok. Ni lawan dia. Putih-putih melati. Putih-putih semuti. Yang sana tahun 2020. Yang ni 2015. Walaupun 2015, kereta ni sebenarnya kau boleh buat tanpa bayaran muka. Tak payah bayar insurans, tak payah bayar tukar nama, tak payah bayar puspakon, tak payah. Kau datang ambil kereta saja tanpa bayaran muka, sebulan RM890, babe. RM890. X70 tadi RM1,000 lebih. Cerita ke, yang mana kau nak? Saya rekomen yang ni, pasal apa? Dah RM100,000, babe, on the road. Berbunga jalan. Limpah dengan HRV. Lepas tu tak ada yang rosak, babe. HRV. Pilihan yang kau perlu pilih. Tanya saya apa saja, jawapannya pasti nyata. Bila-bila Cik Dengkan ada. Nak tahu kan? Sabar. Slow. Cuma nak alihkan komitmen tu. Kak Leha pun nak alihkan komitmen. Kak Jan pun nak alihkan komitmen. Kak Liza pun nak alihkan komitmen. Macam mana caranya, Cik Din? Suami aku ni, aku takut besok kalau aku nak pakai apa-apa, takut high komitmen. Tapi aku nak beli kereta. Pinjaman, kau cakap pinjaman kereta ni boleh dialihkan komitmen. Maknanya tidak semua atas suami kau. Itu beli barang dapur atas suami kau, pinjam kot memang atas suami kau, pinjam peribadi kau suami kau, lepas tu kau sebat. Maya hi, maya tu, maya ho,
Alamak, tersasul lagi. Susu-susu, tarik balik. Jom, kita tengok, kita jenguk. Sekiranya anda bersuamikan suami seorang cikgu, suami seorang guru sebagai contoh, gaji guru mungkin lebih RM6,000. Sekarang dah tolak rumah, dah tolak itu, dah tolak ini, tinggal RM4,000 bersih. Bersih RM4,000. Ini yang kerja kerajaan ya. Jadi kau nak beli satu lagi kereta. Contohkan nak beli kereta untuk keluarga. Untuk apa? Untuk anak aku, jadi anak aku dah lepas SPM nak masuk universiti. Dia kejar nak beli kereta tapi dia tak nak beli kereta Asia. Dia nak beli City. What? Kau bagi Honda City ke anak kau? Aduhai, aduhai. Berani kau bagi? Berani, cik dia. Besok kali dia gerak, dia nak bayar sendiri. Tak apalah, itu kau punya hal lah. Ada aku kisah. Ada aku kisah. Amat Maslan pun cakap macam tu. Kau tengok tu. Kalau tak dengar, saya nak ulang. Tak. Ada aku kisah apa yang kau orang cakap. Ada aku kisah. Jom, kita bersama dengan Cik Din kan ada. Katanya Kak Nora tadi dia nak beli atas nama suami dia untuk Honda City. Ting 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 ting. Dan ting, kita tengok Honda City berapa. Kalau sekiranya Honda City lah, padahal dia nak pakai sebenarnya. Kak Nora nak pakai. Nora, dia dah beritahu aku, Nora isteri dia, dia kata aku yang nak pakai. Saja-saja aku je nak beli Honda City atas nama suami aku. Konon-kononnya aku nak bagi kepada anak aku yang habis universiti, yang habis belajar nak masuk universiti. Tak apa Kak Nora, sekarang ni Kak Nora boleh beli kereta atas nama Kak Nora sendiri, tak payah menggunakan suami. Kereta tu kita alihkan komitmen terus. Macam mana nak alihkan komitmen? Inilah keistimewaan yang ada kepada pinjaman kereta yang ramai tak tahu di luar sana ada. Ting 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 ting, kita bagi tahu. Okey, Honda City tanpa bayaran muka sebulan. Kita tengok, kita tengok. Adalah RM900. Sebagai contoh, bulanannya RM900. Jadi, secara kasarnya RM900 bermakna suami kau menjadi penjamin. Jika sekiranya atas nama suami, dia punya net income akan menjadi ting 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 300 3100. Pada hakikatnya dia akan menjadi macam tu. Pada hakikatnya, tapi tak jadi. Pasal apa? Pasal kita buat kereta Honda City ni tadi yang baru atas nama Nora. Nora binti Idris contoh. Dan penjamin hanyalah suami. Jika sekiranya nak submit loan, suami nak buat pinjaman peribadi, dia tak akan nampak nama suami sebagai penjamin untuk kereta Siti Nora yang telah diambil. Kereta Siti Nora yang telah diambil. Kau faham tak? Tiba-tiba betul-betul anak dia tu nak pakai kereta. Anak dia nak beli Proton Saga contoh-contoh. Ting-ting-ting, oh dia nak beza. Beza pula nak beli satu lagi. Kita tengok, kita tengok. Ini adalah beza untuk kereta yang seterusnya. Tanpa bayaran muka, tak payah bayar muka. Bulanannya adalah ting-ting-ting-ting RM600. Contoh. RM600, ini anaknya. Anaknya dinamakan Fiza. Contoh. RM600, kalau ditolak. Kat sini installment untuk anak dia Fiza dan 600 ditolaknya, maka pada hakikatnya ayahnya 2500 bersih dalam kocek dia. Dalam kocek dia 2500. Ini pada hakikatnya. Tetapi apabila dua-dua dialihkan komitmen tadi, nama di atas Nora isterinya dan dialih kepada Fiza anaknya, maka suaminya tetap lagi memegang title RM4,000. Even dalam sikris pun kalau dia buat loan lain, dia akan nampak RM4,000 juga. Dia tak nampak yang sana. Walaupun Fiza tak kerja, Nora tak kerja, itulah kita namakan, kita alihkan komitmen. Personal loan boleh buat? Tak boleh kan? Rumah boleh buat? Housing loan tak boleh kan? Kredit kad tak boleh buat? Tak boleh. Inilah keunikan yang ada kepada ting 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 pinjaman kereta. Tetapi janganlah tempat lain, dengan Cik Din kan ada. Pandailah aku buat. Tu. Siapa tu? Abayah ya. Saya kerjaan juga. Boleh tak saya bagi kepada bini nombor 2? Kau pahal kau. WhatsApp laki aku.
Okey, garang lagi kak. Aku takik kepala kau, bang. Kau tahu langit tinggi ke rendah. Hah? Dia nak bagi ke bini nombor dua? Ini bukan sikit. Kalaulah Abang Yahya tu gaji RM4,000. Kau nak kahwin dua ke nak kahwin tiga? Kau boleh Abang Yahya. Gaji RM4,000 tadi kau ni, dia tak akan nampak. Selama mana kau jadi penjami. Weh, berani kau nak kahwin dua, tiga Abang Yahya? Berani kau kan? Ya, berani. Nama aku Ya. Ya berani. Oh, kau tengok ni. Adik Irfan pun takut dengan bini dia. Ini bukan boleh buat main-main. Heh, kepala kakak kau. Kita tengok tu. I rasa kalau I kahwin satu lagi. Kepala otak you. You mahal. Kepala otak you. Kepala otak you. Langkah bayar I dulu. Tak, baby. Tak, baby. Yeah. Cakap apa ni? Tak ada. You ada niat ke? Tak ada. Langkah mayat. Tak. Itu dia. Kena hempuk kau dekat bini kau. Ini bukan boleh buat main-main. Tak boleh. Jadi, kalau kau nak kahwin dua, nak kahwin tiga, kau diam-diam saja. Kau janganlah bagi tahu orang. Kau bagi tahu nama isteri kau yang kedua, kau masuk sajalah. Kau jangan bagi tahu orang. Nanti dia rau. Jangan bagi tahu kat Nora. Nanti rau. Bising dia, sakit telinga aku. Faham ke tak? Faham kan? Senang kan? Alihkan komitmen, tetapi dengar Cik Din kan adalah. Dengar aku. Dengar aku cakap, dengan aku juga. Jangan lupa, subscribe dulu. Yang mana belum subscribe tu? Aku tekan tu. Oh, bagus. Poli bagus. Tu. Like. Bagus. Tu. Komen yang baik-baik. Komen yang ada cadangan. Komen yang comel-comel tu. Dan terus WhatsApp kepada Cik Din Kanada. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 012340. 0034. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. Tanya saya.